Ini skenario, Pak. Bayangkan, ini sudah mulai disetting, diskenariokan. Tiongkok nanti akan mendapat bagian Kalimantan. FPDA, Australia semua tadi itu, Inggris, Malaysia, Pulau Sumatera, dan NTT. Pulau, apa ini Pak? Sulawesi, itu nanti ISIS Pak. Kemudian, ini yang paling kaya raya ini. Ini punyanya Amerika Pak. Ini bayangkan Pak, kita sudah dibagi-bagi seperti itu. Makanya Panglima TNI Pak paling getol sekali. Beliau menyampaikan masalah wawasan kebangsaan. Kalau negara kita, masyarakat kita tidak kuat Pak. Seperti sekarang ini, mudah dihasut, diprovokasi, diadu domba. Mereka akan mudah sekali Pak membagi-bagi kekayaan bangsa kita ini. Nah, ini sudah ada desain dari luar yang jelas biar Bapak semua mengetahui. Ini mungkin orang nggak percaya, ya silakan nggak percaya nggak apa-apa. Tapi ini sudah melalui berbagai data, fakta, informasi yang akurat. Gak usah jauh-jauh Pak, timur-timur aja lepas. Apalagi yang sangat kaya, banyak orang melirik Pak. Timur-timur hanya sebagian kecil, ada celah timur di situ. Ini sudah banyak sekali yang mengincar. Apalagi Papua. Papua itu kita keruk aja Pak, sudah ada emasnya. Sekarang ada nambah lagi, ada uraniumnya. Siapa yang gak tergiur? Emasnya gak habis-habis Pak, Freeport itu. Semua emas yang mensuplai Amerika, yang mensuplai Eropa, itu kebanyakan dari Freeport. Ini Amerika nih. Oke, janjian dia. Oke, Tiongkok ini kita bagi-bagi biar kita gak tukaran. Saya Papua lah, Anda ya udahlah Kalimantan aja, lumayan tuh banyak ininya, banyak ladangnya, banyak kebunnya. Kemudian FPDA, ya wis, nah, Jawa nih belum nih. Nah, Jawa karena masih kuat orangnya, Jawa masih belum berani dia. Tapi sudah ada Pak, mungkin Jawa nanti jadi negara sendiri mungkin. Mereka diambil oleh Amerika, karena kan Jawa ya mungkin negara Jawa nanti. Tapi kita Pak, kita harus berdoa semua agar supaya ini tidak terjadi. Bagaimana caranya Pak? Kalau gak kita antisipasi, kita tinggal nunggu bom waktu aja Pak. Ya, di end habis sudah tinggal nama seperti Sriwijaya dan Majapahit.